Kita awali informasi pertama, pemirsa, kericuhan antar warga terjadi saat pemadaman kebakaran rumah di Jalan Ampera 3 Pademangan, Jakarta Utara. Warga berebut selang pemadam kebakaran hingga nyaris baku hantam. Sejumlah warga nyaris baku hantam berebut selang dari mobil pemadam kebakaran saat memadamkan kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah warga di Jalan Ampera 3 Pademangan, Jakarta Utara, Jumat malam. Warga berebut selang dengan petugas pemadam kebakaran karena panik api mulai membesar dan merembet ke rumah lain. Saat kebakaran terjadi, seluruh penghuni rumah berada di dalam rumah, namun berhasil keluar dan menyelamatkan diri. Diduga asal api akibat korsleting listrik. Yang terbakar ini apa, Pak? Yang terbakar rumah tinggal, diduga itu dari konsleting listrik. Satu kakak dan lima jiwa. Orang nggak, Pak? Saat kejadian, menurut keterangan warga, ada orang. Tapi selamat semua, Bang? Alhamdulillah, selamat. Bisa selamat untuk... Api berhasil dipadamkan sekitar setengah jam kemudian dengan terjunkan 10 unit mobil pemadam kebakaran. Kasus kebakaran ini ditangani oleh Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews, melaporkan.